私は、島村が、島村が。Hello guys, kembali lagi bersama gue di channel Will Nimeku. Hari ini gue bakal menuntaskan anime yang sudah jalan 12 episode dan jadi anime kesukaan gue di musim fall 2020 kali ini adalah ada Chitu Shimamura. Jadi gak kerasa sudah 12 episode dan kita akan melihat bagaimana ending anime Adachi Shimamura kali ini. Dan gua enggak begitu terlalu expect ya terhadap anime ini ya, karena memang anime ini kan lebih ke apa namanya? Shoujo ai gitu. Nah, jadi dengan melihat beberapa anime-anime yuri yang pernah gua lihat seperti apa namanya? Anime Citrus, terus entah anime seperti apa lagi tuh, yang satu lagi tuh yang grafiknya bagus, nah kurang lebih tuh. Nah jadi gue sih berharap endingnya mungkin bisa lebih baik di antara kedua anime itu. Ya udah, tidak perlu menunggu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke episode terakhir ada Chitu Shimamura. Let's go. Oke, kita langsung ke episode 12 ya. 3, 2, 1. Yang pasti dari Funimation. Episode 12. Gak terasa sudah mau bubar. Judulnya Teman dan Cinta, Cinta dan Bunga Sakura. Wow. Seperti biasa di awal-awal dikasih majas atau hal-hal mutiara atau kata-kata mutiara yang bakal sering diingat. Bisa kata motivasi juga. Ini waktu masih kelas 1 kayaknya. Jadi memang dari awal memang si Adachi ini wait. Oh, ini temannya. Ini temannya. Ini naga puji. Itu harusnya bisa ngikutin sipnya mereka atau jejaknya mereka. Mereka udah aman-aman aja. Wow. enggak. Ini enggak kelas 1, ini udah kelas 2 ini. Rambutnya udah coklat kok. Boleh dong. Saya mau nginap di rumahnya si Mamura. Ya kan bener kan pikirannya udah cabul. Pikirannya udah cabul. Kan dibilang. Pikirannya udah cabul. Gak tahu. Alibinya gitu. Aku gak tahu. Nanti bakal gimana. Itu yang gue bingung sebenarnya. Why? Kenapa sih Mamura berubah gitu? Maksudnya enggak kayak yang sebelumnya di episode sebelumnya gue melihatnya tuh beda gitu. Apa gue salah lihat episode? Enggak kan? Alright. Enggak kenapa. Sumpah bener. Kelas 1 itu beda banget sama yang kelas 2-nya. Terlepas dari rambut yang berubah, tapi sifatnya juga berubah gitu loh.
Masa secepat itu si Mamura ngelupain Adachi kan? Gitu loh. Jadi, apa namanya? Logikanya gitu. Iya, sama lu tiga, iya. Oh, Shimamura tuh nama keluarga ya? Sakura Shimamura, Hogetsu Shimamura. Ya ilah. Gue masih ketawa ya, ngasih hadiah bumerang. Anjir, pikir anjing apa dikasih bumerang? Tuh kan beda kan, rambutnya beda kan. Rambutnya tuh lebih ke abu-abu, itu yang gue bingung. Bunyi serigala. Udah kayak tur. Ya bener kan? Udah kayak pindahan. Yoi. Bener, dari tadi udah jalan. Nanti masih bingung dia. Masih bingung gue mau ngapain ya, Mas Shimamura. Nah, adiknya kan. Adiknya mirip banget sama si Ogetsu. Tuh kan beda kan? Bukannya waktu itu masih udah akrab ya sama Madachi. Halo? Iya dong. Enggak masalah. Roti super panjang gitu. Zaina.
Kenapa? Why, 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 why? Oh, tidur. Tidur lagi. Ayo lo, lu dilabrak lo, lu mau ngapain habis ini? Hah? Jujur aja, jujur. Ya iyalah, apa yang sesuai, apa yang lu inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini ya ada bu, ada bokapnya. Gue baru ngeliat ada bokapnya. Tapi kenapa gue tidur sendiri? Ada gitu. Oh iya, dia kerja ya, part time ya, lupa gue lupa akan hal itu. Oke. Enggak, ini enggak, ini cuma di mimpinya dia doang. Enggak bener kan? Ini enggak di mimpinya, ini di mimpinya ada Aci. Ini di mimpinya ada Aci nih mas ini. Yakin gue. Enggak ada di kejadian semalam. Lebih itu. Iya, bener. Itu apa masalahnya? Langsung bunyi 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 detak jantung. Tidur. Halo. Halo. Halo, kamu ketahuan ya? Hah? Kok cemburu sih? Ya wajar sih adik kakak sih. Adik kakak sih. Ih, lucu banget ibunya. Loh, kok suaranya sama sih? Iya kan? Bener nggak? Apa gue salah denger? Iya bener.
Kok suaranya sama sih? Suaranya sama kayak Shimamura juga gitu. Tadaima, Okairi. Ya, Bang. Apa itu? Apa yang mau dikasih dia? Kalung, kayaknya kalung. Kayaknya kalung. Mau ngasih kalung kayaknya. Oke, mau ngasih kalung. Wow, pita ternyata. Pita kan? Dia mau ngasih pita kayaknya. Dia mau ngasih jepit rambut lah. Unyu banget. Tapi itu iya dong, ah up. Ya bener sih. Iya, pernah kan pernah bilang. Ter. Ayo. Ya ayo. Ini. Ya ilah. Si alien itu pasti ini kan betul kan buset. Apakah bakal kayak Tonikawa? Kayaknya nggak mungkin sih. Masih ada 5 menit lagi sebelum bubar. Ayo, gue mengharapkan ending yang pas nih. Sip. Yuk. Langsung aja lah. Gue tunggu nih.
Kebangun, paling kebangun. Oh, ini endingnya. Ya, itu kayak gitu banget lagi. Kamu udah kayak kakak adik. Enggak sih, lebih ke anjing dengan majikan ini mah. Besok. Ini jangan sampai aku tertidur. Udah habis. Ya ilah. Bawa bekal, bekal dulu sebelum berangkat. Apa nabrak? Jalan di mana ini? Di atas awan. Si nakal. Sendiri lagi. Eh, ada tukang es. Gitu. Neteng-neteng sepeda.
Wah, kata-kata yang bagus sekali. Ya. Sampingku. End? Oh, udah end. Oke, jadi akhirnya akhirnya apa namanya happy ending gitu loh. Akhirnya cerita ini happy ending dan biar bagaimanapun akhirnya Shimamura mengakui bahwa ada Chi yang selama ini dekat dengan dia, berusaha untuk dia, ya ibaratnya kayak ngebimbing dia juga lah, biar tidak selalu sendiri dan sebagainya itu. Ya udah, jadi akhirnya mereka berdua bisa saling berdekatan dan ya kayak sahabat juga, lebih ke sahabat sebenarnya sih kalau gue dapet. Jadi nggak apa yang gue ekspektasikan gitu loh, gue berharapnya kayak Citrus gitu, tapi ternyata enggak. Ya, makanya mungkin gendernya udah beda jauh ya kan. Oke, jadi kalau ditanya apakah ini layak untuk ada season 2 nya nggak tahu, karena bagi gue kayaknya ceritanya bakal gini sih jalannya gitu. Jadi kalaupun ya, kalaupun ada season 2 nya ya gue berharapnya lebih ke Citrus sih nanti. Beda ya kalau misalkan Citrus itu kan gini ceritanya, jadi apa namanya si kakaknya itu nggak sedarah gitu loh, kakak adik itu tapi nggak sedarah gitu loh. Tapi akhirnya mereka malah saling suka gitu, mengubah sifat diantara keduanya, karena Adachi dan Shimamura. Jadi Adachi nggak kesepian lagi dan Shimamura mengakui kalau misalkan Adachi ingin selalu berada di sampingnya gitu. Nanti berjalannya waktu entah nantinya pas 3 atau mungkin ada waktu kuliah dan sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mungkin sudah ngikutin anime ini. Dan kalau misalkan lo suka, jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gua. Dan pasti jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime apa yang perlu gua bahas di musim winter 2021 kali ini. Sampai bertemu lagi di episode anime gue, sampai jumpa. Bye.